Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pecinta musik dangdut, khususnya pencinta suling bambu. Kali ini saya coba share lagi sambil belajar. Saya coba belajar memainkan suling pada lagu Cemburu Buta, teman-teman. Lagu ini saya coba ambil versi yang dinyanyikan oleh Bunda Rita Sugiarto. Kalau tidak salah itu menggunakan suling F, teman-teman, suling F. Seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan teman-teman subscribe. Caranya klik tombol yang bertuliskan subscribe, klik di situ, gratis teman-teman. Baik, kita langsung saja mainkan suling pada lagu Cemburu Buta. Kita gunakan suling F teman-teman. Masih sambil belajar tentunya, kita langsung mainkan. Seperti itu teman-teman. Kita coba perlahan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk penjariannya teman-teman seperti ini. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Di sini saya coba share-share saja, bukan mengguri teman-teman. Bagi teman-teman yang mau mengambil pelajaran, silakan teman-teman, atau mengasih kritik atau komen, silakan. Kita langsung saja untuk penjariannya teman-teman, kurang lebih seperti ini. Jadi kita yang pertama kita tutup dua seperti ini. Nah, kita ambilnya seperti ini. Nah, jadi langsung ambilnya langsung lembut ke situ. Atau kita juga bisa gunakan oktav untuk di suling ini teman-teman, kita gunakan oktav. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Ada beberapa komen di video saya sebelumnya. Rata-rata komennya bagaimana cara meniup oktav ya. Agak sulit sih sebenarnya kita jelaskan. Bagi saya agak sulit untuk menjelaskan. Tapi saya coba jelaskan berdasarkan versi penjelasan saya sore ini teman-teman. Jadi pada dasarnya oktav itu perbedaan tiupan biasa dan oktav itu perbedaan yang paling menonjol adalah ketajaman tiupan teman-teman. Jadi kalau tiupan biasa itu lubang yang kita dari mulut kita itu agak besar, sedangkan untuk oktav lubangnya agak kecil. Jadi tiupan itu dipertajam dan dikasih power, jadi mengeluarkan suara oktav teman-teman. Jadi seperti ini kurang lebih teman-teman. Ini untuk yang biasa. Nah, santai saja. Tiupannya itu lubang yang tiup mulut kita itu agak besar, santai saja niupnya, santai saja. Sedangkan untuk oktavnya itu kita tiupannya dari kita ambil angin dari dalam mulut kita ya, menurut saya seperti itu. Jadi kita ambil angin dalam mulut kita dan yang dikeluarkan itu dari bibir kita ini agak kecil dan lebih tajam, fokus ke lubang tiup seperti biasa. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi ngambilnya itu angin dari mulut kita, dari langit-langit ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi bukan dari sini, jadi dari langit-langit anginnya langsung fokus ke lubang tiup. Sedangkan bibir kita, lubang tiup dari bibir itu lebih kecil dan dipertajam.
Kita coba menggunakan suling. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Kita coba gunakan suling kecil, suling F kecil, teman-teman. Kita coba. Jadi kalau misalnya kita mau latihan, itu kita imajinasikan lubang tiup ini lebih kecil dari lubang yang kita lebih kecil dari lubang ini. Jadi kita imajinasikan lubang itu kecil, jadi kita bisa memfokuskan tiupan kita lebih kecil lagi dari lubang tiup seperti yang ini, teman-teman. Jadi kita bisa imajinasikan lubang itu kecil, jadi kita bisa tiup lebih fokus lagi. Jadi untuk mendapatkan bersihnya suara seruling, menurut saya seperti itu, teman-teman. Nah, kita coba langsung. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin menurut saya seperti itu, teman-teman. Jadi mungkin ada teknik-teknik lain atau penjelasan-penjelasan lain yang lebih gampang di mengerti. Mungkin teman-teman bisa belajar di situ, teman-teman. Jadi untuk versi penjelasan saya mungkin kurang lebih seperti yang tadi, teman-teman. Baik, kita lanjutkan untuk rapnya pada lagu Cemburu Buta. Rapnya kita gunakan suling F yang besar dulu. Untuk rapnya untuk rapnya seperti ini, teman-teman. Ya, kita coba sampai ketemu, teman-teman. Kita sambil pelajari. Seperti itu. Jadi untuk penjariannya kita ambilnya sama seperti yang pertama tadi, kita tutup dua suara ini. Kita ambilnya seperti ini, teman-teman. Nah, kita ambil langsung ke situ. Atau kita bisa improve. Kita improve seperti ini, teman-teman. Nah, kita coba lagi sampai ketemu, teman-teman. Kita coba. Kita gunakan suling F kecil saja. Ambilnya sama seperti yang pertama, kita buka 4 atau tutup 2 suara ini. Kita coba lagi. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu untuk lagu Cemburu Buta. Mungkin masih banyak kekurangan di sini. Tentunya bagi teman-teman yang mau kritik atau saran, silahkan teman-teman isi di kolom komen, teman-teman. Apapun itu, mudah-mudahan bisa membuat saya lebih baik lagi untuk depannya, teman-teman. Terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih banyak.
Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.